Adam, ada perlu apa? Begini, Mas. Saya disuruh mama saya untuk nganterin titipan buat istrinya Mas Bimo. Mana barangnya? Terima kasih. Sekarang kalian boleh pulang. Iya, Mas Bimo. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bis, emang beneran kalau Pak Bimo itu berguru sama Eyang Tuko? Tahu, iya kali. Dia berguru. Berarti gosip warga bener juga ya. Kalau kekayaannya Pak Bimo itu boleh nyari pesugihan sama Eyang Tuko. Bisa jadi. Yang buat pesugihan kali ya. Lah, Bang. Ntar lu, kayaknya ada yang aneh juga nih. Jangan-jangan kekayaan Bang Bopak yang ada habisnya ini. Apa maksudnya? Iya. Eyang Tuko juga ya? Iya. Eyang Tuko. Gak usah nuduh orang kayak gitu. Gak baik apalagi temen sendiri. Nih, masalah gini. Waktu Eyang Tuko itu turun dari mobilnya Bang Bimo. Itu gue lihat. Gue denger. Kalau dia ngomongin masalah arwah penasaran. Terus ngasih-ngasih duit begitu. Ini bisa jadi. Kan namanya gue ngeliat, gue denger sendiri. Begitu. Iya. Berarti kekayaannya Pak Bimo itu boleh hasil tumbal dong berarti ya Bang ya? Apa yang ngomongin arwah kayak begitu? Bukannya masalah tumbal, kan gue gak ngomong ke situ-situnya. Ya pesan gue sih, mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan yang musrik-musrik seperti itu. Iya benar. Kan berlakunya musrik itu kan buat orang-orang yang luapes seperti kalian, yang gak punya usaha. Pasti terjerumus dan terjerembab. Belum tentu benar Bang. Iya. Ya pasti benar lah. Mereka-mereka ini kan bentuk kayak begitu juga. Jadi itu juga mungkin pasti meyakinkan lah. Nggak dialog lo kayak kain basah. Oke lo ngomongin lembab. Iya. Nah sekarang kita tanya nih, Bang Bo dapat kekayaan dari mana aja? Kok perasaan nggak habis-habis sih? Orang kaya tuh selalu berusaha, beda kayak Daus tuh. Belum ngomong apa-apa udah melotot. Masih Bang? Kesurupan. Ya baru ngomong kesugihan aja udah begitu, tampangnya banget. Toprak Bang. Wah ada yang beli toprak. Layanin. Iya. Gue nitip lu aja yang beli. Lah kamu saya. Toprak tuh bantuin Daus. Lu yang layanin. Bang, gue mau dagang somay aja. Sekarang nyengir-nyengir. Pak Marwa. Pesan toprak. Tuh. Tuh. Kayaknya mau ada bisnis sama Bang Bopak. Iya Pak ya. Kalau baru datang gimana mau bilang dari tadi baru datang. Kali ngomong sama abang di sini. Ya kan motor-motor itu. Motor-motor gimana? Tapi Bang ngomong-ngomong kan pesannya ketoprak Bang. Kalau bisa mah apa ngapain? Ini sendal. Apa ini sendal? Biar larinya nggak keganjel. Oh gitu ya Bang. Bang gue ikutan Bang. Terus ngapain bawa gituan Bang? Biar nggak panas. Mari Pak RT. Pak RT. Tolong Pak RT. Iya Pak. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya Allah, siapa nenek itu sih? Dia datang dari mana? Mbak, Mbak, sebut nama Allah, Mbak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaiknya kita membacakan ayat kursi lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya Allah, ma baina 'aynihi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi.
Iya, Pak Rata. Tante Rata meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Om Bimo, apa yang telah Om Bimo lakukan sehingga Tante Ratna jadi begini? Saya sudah menyekutukan Allah dengan pesugihan oleh guru yang tukul. Astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah. Pak Bimo, semuanya sudah telanjur, nasi sudah menjadi bubur. Bila perlu, seret yang Toko ke jalur hukum, supaya nggak ada korban lagi. Saya udah melaporkan Eyang Toko atas pelanggaran dia dan pesugihannya. Aduh, panas banget sih, mau hujan kali ini ya. Si Daus Mame lagi ngambil air lama banget. Waduh, suara apaan tuh ya? Suara apaan tuh? Ah, Us, lu ngaget-ngagetin emak aja. Si Mo, ngapain sih lu kayak nakut-nakutin begitu? Agak nakut-nakutin, siapa yang nakut-nakutin? Lah itu baru, tuh kan. Wow. Itu mah suara handphone, Mak. Oh, suara handphone. Bukan orang lewat kali. Oh. Mak ngapain kemarin malam-malam? Masuk angin. Masa tidur. Mak pengen ngomong sama lu. Gimana, Mak? Diizinin kagak kalau makan sama bopak? Masih aja ngomonginnya itu mulu. Nah, lu mah begitu. Abisannya belum ada jawabannya, Mak tanya terus. Ma, jangan sama bopak apa sih, emang yang lain aja dah. Lah, yang kaya itu di kampung sini ya cuman bopak. Gimana sih lu? Lu mau emak kaya gara-gara dapat pesugihan? Gak mau kan? Iya gak mau, Ma, tapi juga Daus gak rela kalau saling emak tuh kawinnya sama bopak. Masa bopak jadi bapak tirinya Daus sih, Ma? Lah emang apa? Dia kan orang. Daus kan tahu banget wataknya, Mak. Sampai tahu memang ntar dia bisa berubah. Gak mungkin, Mak. Gak mungkin cinta sama Mak. Beneran. Yang ada cuman nyusahin Mak. Lah, orang kaya nyusahin. Yang ada juga Mak nyusahin dia. Harusnya tapi... ngomongin gitu lu. Panjang umur. Sehat. Ya Allah. Sehat. Astagfirullahaladzim, jangan begitu, kenapa? Itu kan anak aneh. Biasa kalau orang kegiatan gini, ngomong-ngomong gini kan. Us. Waduh. Gimana mau jadi bu? Us, lu lihat tuh Us. Tuh lihat lu, duitnya gepokan begitu. Nih, terima dari aku. Waduh. Jangan suka songong gitu. Copot. Woi. Ya Allah. Tuh kan Us, baik kan lu lihat, lu nyari duit 100-200 ribu susahnya setengah mampus, itu segepok lu dikasih, baik kan dia kan? Mau kemana lu, Pak? Ya Us, kegiatan orang kaya apalagi sih Us, kita itu kan harus menyatroni orang yang duafa, anak yatim piatu, biar harta kita banyak itu tercuci dengan kebaikan kita. Tuh. Nah kamu kan tuh bagian dari itu. Tuh. Salam, Mbak. Iya. Bu Ratna meninggal. Iya, Dam. Mas Bimo, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Terima kasih, Mbak Rati. Ini semua adalah kesalahan saya. Nggak perlu menyalahkan diri sendiri, Mas. Ini semua adalah takdir Allah. Apa yang dibilang Mama Adam benar. Hidup dan mati sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersurat maupun tersirat. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan atau mengetahui kematian, Pak. Adam aja sampai hafal tuh. Ya udah, Pak Ustadz, sebaiknya jenazah cepat dimandikan ya. Silakan. Iya kan ya? Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Iya, Tante.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tante, kok akhirnya jadi merah gitu, Tante? Ah, Tante, apa ini azab dari Allah buat almarhumah? Karena almarhumah sudah menyekutukan Allah. Wallahu a'lam, Kania. Udah, kita lanjutin aja ya mandiinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kania, kita bacain doa aja supaya semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Kita lanjutin lah. Iya. Mari, Bas, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dam, kok jadi kayak nenek-nenek gitu? Perasaan tadi waktu kita kapan nih gak kayak gini jenazahnya, Dam? Bagaimana ini, Pak Ustaz? Ya udah, Dam. Kalau gitu kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihat. Keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan setan yang berbentuk manusia atau jin. Ya biasalah, kayak enggak tahu aja ya kan. Orang paling kaya tuh wong sing bocot. Manggilnya gimana tuh ya? Kira-kira manggil papa, opa atau ayah? Kalau gua rasa sih cocoknya sih manggilnya Dedi. Emang lu ceritain siapa? Tahu deh. Emang belum tahu apa problem enggak tahu. Dia udah seneng sebetulnya, Mas. Oh iya, gua rasa begitu, tutup-tutupin. Gua yang seneng maksud lu apa? Hah? Gua yang seneng? Lah, emang harus enggak tahu. Kan lu belum ngomong, tadi gua nanya, emang lu ngomongin siapa? Bujuk busrak Bang Daus. Sekampung kucing udah tahu semua, udah heboh, geger. Maksud lu? Kalau emaknya Bang Daus mau nikah sama Bang Bopak. Iya. Iya, kan keren tuh. Iya. Orang kaya lagi di sini, ya kan? Ya, Bang secara Bang Daus, Bang Bopak yang biasa berantem mulu, ya kan? Hidup serumah, jadi bapaknya manggilnya apa? Daddy Bopak. Iya. Daddy, Daddy. Oh, Daddy kekinian. Apa? Papa. Papa, papa, opa. Udah gitu nanti. Apa-apa. Kalau punya anak. Manggilnya? Mesti panggil om apa abang dinda ya. Mau dipanggil. Jadi lu dari tadi ngenawain yang lu tawain itu emak gua. Ya, gua ngenawain kita seneng justru gembira. Iya, akhirnya Bang Daus bisa jadi orang kaya. Anak orang kaya. Iya. Jadi enggak usah jualan ketoprak lagi. Iya, yang lu masuk mah gua sama bapak kan. Iya, siapa lagi?
Pokoknya gua gak redo. Aduh.